Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Syafiah Hani dan mari kita lihat apakah berita yang menarik yang berlaku dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran Android Q Beta 1 yang menyokong kesemua generasi peranti Google Pixel. Ia merupakan versi beta pertama yang dilengkapi dengan sokongan privasi yang lebih baik, sokongan untuk peranti boleh lipat, format gambar baru untuk sokongan bokeh, penambahbaikan kepada Wi-Fi, sokongan dual SIM untuk Google Pixel 3 serta sokongan mod desktop. Lockheed Martin pada minggu ini telah mengumumkan bahawa pembangunan sistem rangkaian LTE menerusi satelit, LTE over satelit, pertama di dunia. Melalui sistem ini, ia membolehkan telefon selular biasa melakukan sambungan terus kepada satelit komunikasi bersama orbit geoselaras untuk membuat panggilan telefon. Namun, pihak mereka tidak memberikan maklumat yang lebih mendalam tentang bagaimana ia berfungsi. Evo pula telah hadir dengan kamera baru mereka, iaitu Insta360 Evo. Kamera ini membawakan rekaan boleh lipat, dilengkapi dengan dua kamera yang boleh membuat rakaman 5.7K, 360 darjah atau video 180 darjah secara 3D. Bateri sebesar 1200 mAh dan boleh digunakan pada peranti Android dan iOS menerusi aplikasi khas. Pada minggu ini juga, Oppo telah mengumumkan satu lagi subjenama baru di bawah mereka, dikenali sebagai Reno. Rentetan daripada pengumuman ini, satu video Oppo Reno dan gambar rekaan penuh panel belakang peranti ini telah tertiris yang dijangka akan dilengkapi dengan tri-kamera belakang menerima janaan chip Snapdragon 855 dan akan dilancarkan pada 10 April kelak untuk pasaran China. Apple pula minggu ini telah mengesahkan bahawa pihak mereka akan mengadakan acara khas pada 25 Mac ini yang dipercayai akan melancarkan perkhidmatan penstriman video dan juga Apple News mereka. Manakala, bagi acara WWDC pula, ia akan diadakan pada 3 Jun ini dengan pengenalan versi iOS dan macOS yang baru. Motorola pula dilaporkan akan hadir dengan telefon pintar terbaru mereka iaitu Motorola Razr 2019. Ia merupakan sebuah telefon pintar dengan rekaan skrin boleh lipat, dijana dengan chip kelas pertengahan Snapdragon 710 dan akan mengekalkan rekaan clamshell klasik yang telah dipatenkan oleh Motorola baru-baru ini. Selain itu, Samsung minggu ini telah memperkenalkan memori 12GB LPDDR4X untuk pengoptimasian telefon pintar. Menurut Samsung, ia hadir dengan penggunaan memori 12GB RAM, menawarkan kemudahan membuat multi tugasan dan menjalankan aplikasi dengan lebih lancar. Dengan pelancaran ini, ia memberi petanda bahawa Samsung akan hadir dengan telefon pintar dengan memori 12GB RAM bersama storan 512GB UFS 3.0. Bagi pasaran Malaysia pula, beberapa telefon pintar daripada Samsung akan dilancarkan pada minggu hadapan. Antaranya adalah Samsung Galaxy A30, A50, A90 dan Galaxy M. Samsung Galaxy A30 dan A50 hadir dengan rekaan skrin 6.4 inci FHD+, bateri berkapasiti 4000 mAh serta tri-kamera untuk A50 dan dual kamera untuk A30. Samsung Galaxy A90 pula akan dilancarkan dengan spesifikasi berkuasa untuk kegunaan permuak. Manakala, bagi Samsung Galaxy M, ia dilengkapi dengan rekaan skrin 6.3 inci, bateri berkapasiti 5000 mAh dan sokongan dual kamera belakang, gabungan 13 dan 5 megapiksel. Nvidia pula telah memperkenalkan kad grafik terbaru mereka, iaitu Nvidia GeForce RTX 1660. Ia merupakan sebuah kad grafik termurah untuk produk berasaskan Nvidia Turing TU116, memori video 6GB GDDR5, dan dikatakan dapat memberi peningkatan sebanyak 15% berbanding GTX 1060 6GB dan 30% lebih baik berbanding versi 3GB. Di Malaysia, kad grafik ini dijual pada harga bermula RM1,069. Telefon pintar Vivo V15 pula kini telah memasuki pasaran tempatan. Apa yang membezakannya dengan V15 Pro adalah pengimbas cap jari pada telefon pintar ini telah diletakkan pada bahagian belakang peranti, dijana dengan chip Helio P70 dan boleh dipratempah pada 16 Mac ini serta dijual secara rasmi pada 23 Mac. Huawei Nova 4e juga turut dilancarkan di pasaran Malaysia minggu ini. Telefon pintar yang turut dikenali sebagai Huawei P30 Lite ini juga dilengkapi dengan skrin bertakuk 6.15 inci LTPS, dijana dengan chip Kirin 710, memori 6GB RAM bersama storan 128GB dan boleh dapati pada harga RM1,199 bermula 16 Mac. Manakala, bagi Huawei P30 pula, spesifikasi untuk telefon pintar ini telah tertiris yang memaparkan rekaan port Bicu Audio 3.5mm dijana dengan chip Kirin 980,
binaan 7 nanometer, sistem kamera zoom periscope dan menyokong pengencasan pantas 40 watt. Fitbit Malaysia pula telah membawa masuk Fitbit Versa Lite Edition, Inspire HR dan juga Inspire ke pasaran Malaysia. Fitbit Versa Lite Edition merupakan versa yang asas dan tidak menyokong storan untuk MP3 serta tidak mampu untuk mengira anak tangga. Bagi Fitbit Inspire HR dan Inspire pula, ia dilengkapi dengan penjejak kesihatan dan kemampuan menjejak aktiviti pengguna, pola tidur, fungsi jam randik dan peringatan untuk bersenam. Namun, harga peranti ini di pasaran Malaysia masih belum diketahui. Dalam arena aplikasi dan perisian pula, WhatsApp kini dilaporkan sedang menguji carian imej terbina dalam usaha untuk menentang penyebaran berita palsu. Untuk memastikan kesahihan gambar tersebut, pengguna perlu ke menu Search Image dan ia akan dimuat naik ke enjin carian Google Image untuk membuat kepastian sebelum menyebarkannya. Bagi Spotify pula, kini pengguna boleh mematikan video canvas pada sesuatu lagu dan mengembalikannya pula kepada kulit album klasik. Fungsi ini telah sedia diuji pada aplikasi pembangunan Spotify untuk Android dan akan ditawarkan secara berperingkat untuk versi yang stabil. Di platform Play Store, sebanyak 200 aplikasi telah dilaporkan mengandungi perisian hasad secara terbina. Perisian hasad ini ditemui dalam bentuk adware yang membolehkan peranti dikawal untuk pemasangan iklan secara tidak sah. Antara aplikasi yang terkesan adalah Snow Heavy Excavator Simulator, Hoverboard Racing dan banyak lagi. Sebelum mengakhiri mingguan aman seminggu ini, sistem CIMB Secure TAC pula dilaporkan akan menyokong transaksi melalui laman web bermula April ini. Notifikasi akan diberikan sebagai pengesahan sekiranya transaksi dilakukan. Dengan ciri baru ini, ia sekaligus menyelesaikan masalah penghantaran kod TAC lambat diterima. Akhir sekali, aplikasi yang dibina untuk orang buta iaitu Microsoft Seeing AI telah hadir dengan kemas kini yang terbaru. Kemas kini ini membolehkan pengguna untuk mendapatkan maklum balas apabila menekan pada sesuatu gambar melalui sentuhan. Fungsi ini dijayakan dengan kaedah pembelajaran mesin untuk pengecaman subjek dan lokasi. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya. Saya Shafia untuk Amans.